nanti bisa dilihat loh. Tanggal 22 siang saja. Permasalahan ini terkait dengan penetapan tersangka. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan, ini terkait dengan perbedaan pandangan. Sah-sah saja masing-masing punya pandangan ya. Pandangan daripada kejaksaan di Sidoarjo, kami pun juga punya pandangan. Jadi ya, nanti kita uji pandangan itu di pengadilan ini biar lebih baik, lebih fair, lebih elegan. Itu menurut saya itu lebih bagus. Kita uji di pengadilan biar nanti hakim yang memutuskan seperti apa setidaknya penetapan tersangka atas klien kami itu. Sidang kedua ini kami hanya menerima jawaban dan bukti dari pemohon dan bukti. Ya. Kita yakin akan menangkan ini. Nanti rekan-rekan bisa menyaksikan sama-sama karena sidang ini kan terbuka untuk bisa disaksikan bersama. Mungkin itu dari kami.